bisa alma mater, yaitu SMP Negeri 2 Ambarawa. Kami membuat tajuk acaranya adalah Ambarawa Spekta dengan acara utama yaitu Gowes dan jalan santai. Mari kita lestarikan rawa pening. Dengan cara apa? Dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, dimulai dari diri sendiri, otomatis akan menular ke tetangga kita, ke saudara kita. Syukur-syukur bisa satu lingkup desa, sehingga ikon Kota Ambarawa, yaitu rawa pening, semakin terjaga kelestariannya. Terima kasih. Acara ini terselenggara atas inisiatif dari teman-teman alumni SMP Negeri 2 Ambarawa lintas angkatan, semua angkatan terlibat di sini. Kemudian agenda lintas angkatan memang banyak setiap tahunnya, salah satunya adalah Ambarawa Spekta ini. Dimaksud bahwa ini menjadi ajang silaturahmi baik antar alumni ataupun masyarakat Ambarawa secara keseluruhan dengan beberapa kegiatan yang ada di dalamnya, mulai dari fun walk dan mulai quest juga. Fun walk-nya atau jalan sehatnya mengintari benteng Pendem supaya masyarakat Ambarawa memahami betul wisata lokalnya yang ada itu tidak kalah dengan wisata lain di daerah lain. Demikian pun quest ini mengintari Danau Rawa Pening atau Rawa Pening istilahnya ya, dimaksud kembali mengingat bahwa rawa pening itu patut kita lestarikan. Lebih-lebih ada pembukaan lokasi wisata yang sudah lama direhab, yaitu Bukit Cinta. Di sana baru diresmikan, sehingga harapannya masyarakat di Ambarawa dan sekitarnya bisa lebih tahu, oh, di Ambarawa ternyata sudah ada banyak perubahan. Saya kira itu beberapa tujuan dari event ini, sekaligus sebagai informasi bahwa teman-teman Ambarawa, masyarakat Ambarawa selalu ingin memasyarakatkan Ambarawa di daerah lain. Saya kira itu, Mas. Selamat siang, ini dari Komunitas Gokart Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ambarawa. Untuk event ini, fun fact, saya rasa sudah cukup bagus. Ya, semua ada kekurangan dan kelebihan. Yang penting kita semua untuk guyub masyarakat Ambarawa sudah cukup bagus memasyarakatkan olahraga kues khususnya, Pak, ya. Bagus. Ya, saya ikut fun walk. Kebetulan saya, terus Bapak, saya ngajak adik saya aja. Bapak ikut kues, saya ikut fun walk. Kalau kesannya sudah cukup meriah ya. Meskipun sebenarnya kan 2 tahun lalu juga ngadain sama. Tapi ini cukup cepat, bagus. Harapan saya sih semakin banyak komunitas yang kegiatannya semakin muncul, mau itu inklusif, mau itu enggak, mau yang komunitas apapun lah. Kalau ini kan kelihatan banget
Ini buat dipanggil buat.